Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku bawa teman-teman di atas villa. Kalau kemarin rumahnya Sultan di kota, kalau ini di atas bukit. Aku ini berada di lantai 3. Ngos-ngosan aku naiknya. Itu ada bangunan baru, teman-teman. Tuh, lihat takjub ya. Wing. Tuh. Nanti ada tetangga-tetangga baru. Tapi jauh sih. Nah. Teman-teman, ada burung besar banget, lihat gak sih tuh. Tuh. Sini. Tuh. Tuh gede banget. Burungnya gede. Begini lihat jauh. Ini dari lantai 3 ya, teman-teman. Tadi aku udah bersih-bersihin villa Sultanku lagi nggak di Hong Kong, jadi aku sendiri di situ. Pasir putih lautnya, aku mau ke situ males jauh. Jadi kapan-kapan aja aku ke situnya ya, ajakin jalan-jalan ke situ kapan-kapan. Ini di lantai 3. Itu tetangga sebelah. Oke, kita masuk. Dan lihat di dalam. Susah sekali. Oke. Kita turun dulu. Nah, ini di lantai 2. Nih. Nah, kayunya kayak gini, tek tek tek. Ini di lantai 2. Sepi banget nih teman-teman, biasanya banyak burung. Sekarang udah musim dingin, jadi burungnya mungkin pada pulang ya, pada di sarangnya masing-masing sama anak-anaknya. Jadi sepi. Dah, kita masuk lagi soalnya di luar dingin. Kita tutup dulu. Kita kunci. Kita tutup kartunya. Lalu kita lihat di kamar lain. Ini kamar mandinya. Ini kamarnya lagi satu. Ini kamar mandinya. Dan ini kamarnya lagi satu, karena di sini nggak pernah ditempat. Cuma buat datang aja. Aduh, sandalku kabur. Ini lantai 2.
susun rapi. Ini pintu sebelah lagi bisa dibuka ya teman-teman, tapi bisa dibuka lebih berat biar nggak tak sapu, soalnya jarang dihuni. Udah aku susun rapi semua. Dan sekarang kita ke lantai bawah. Nah, aku udah bersihin semua, udah aku vacuum. Aku bersihin semua, udah rapi banget. Bukunya udah aku susun semua, udah aku bersihin sofanya. Itu udah dibersihin tadi, selimut-selimutnya udah aku cuci semua. Tangganya udah aku bersihin, lampu-lampunya itu udah aku bersihin, gelasnya semua udah aku cuci dan aku elap, lemari semua, meja, kursinya, kursi goyang, meja dan semuanya udah beres. Dan sebentar lagi aku mau balik ke gedung yang kemarin, ke rumah satunya. Kapan-kapan aku bersihin bersihin kaca tuh. Jadi ini direnovasi, udah tak bersihin semua teman-teman. Dah. Jadi aku mau siapin nanti bawa buku pulang buat aku baca. Kembaliin kunci dulu. Oke ya teman-teman, aku mau nanam cabeku, terus mau nanam sayur dulu, setelah itu mau pulang. Makasih ya teman-teman udah nemenin aku. Sampai jumpa lagi. Dadah.